Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat subscriber dimanapun berada, kali ini saya akan mereview power merek RDW. Okay. Selamat menyaksikan. Bungkusnya baru dibuka, Lur. Baru dikirim dari kawasan Madiun, tepatnya di markas UAP Mas Ulum Madiun. Oke, dulur, mari kita buka dan review bersama-sama. Masih hangat dan masih kinclong, baru datang RDW tipe FA20.000. Ini kelas TD, lur. Kelas TD dengan komponen terbaru dari Wima. Ini tampak depan dari powernya, lur. FA20.000 TD kelas. Lampunya ada 8, masing-masing 4 channel. Ada lampu aktif, signal, clip, dan lampu protek, lur. Tampak dari depan. Dan ini tampak dari belakang, lur. Tampak dari belakang ada speakon untuk speaker. Speakon kanan kiri untuk jalur loudspeaker, dan ada konektor seperti biasa, dan ada speakon. Ada dua macam saluran untuk output speaker, lur. Dan ini ada sensitivity 1,4, dan ini ada mode stereo, paralel, dan bridge. Tinggal kita memfungsikannya dibuat untuk apa, stereo atau paralel atau bridge. Dan ini ada input untuk saluran ke power amplifiernya dan saluran link. Dan ini kipas fannya, lur. Dan ini untuk konektor kabel AC nya lur. Ukurannya 6 mm atau 6 mm, lur. 6 mm sangat besar sekali, sangat besar dan bagus. Oke, lur, mari kita coba powernya, bagaimana suaranya. Power ini didapatkan dengan harga 17,5 juta, lur. Untuk harga barunya 17,5 juta. Oke, lur, mari kita coba bersama-sama bagaimana hasil yang dikeluarkan dari produk RDW tipe FA20.000 ini, lur. Kita coba bagaimana bunyinya, lur. Oke, lur, memakai speaker 18 in double box kacamata dengan speaker Fabulous, dan memakai low-nya memakai T24N, lur. 12 in kali 2 plus tweeter 2 kali, lur. Ini untuk loudspeakernya kita coba dengan power RDW juga dengan yang kelas halur yang 4 channel. Dan di bawah ini memakai power yang tipe tadi, lur, FA20.000 untuk subwoofernya. Tweeter dan middlenya memakai power kelas H yang 4 channel dengan merek RDW NR10004 MK3, lur. Oke, kita menuju ke powernya, lur. Kita bunyikan, lur. Oke, tuh, lur, ini sudah berbunyi, lur. Sudah berbunyi dan sangat bergetar-getar. Ayo, bro, di rame.
itulah review sedikit dari saya tentang produk terbaru dari RDW FA 20.000. Oke lor, jangan lupa ya di subscribe ya. Yang suka silakan like, yang tidak suka unlike tidak apa-apa. Barangkali ada perbedaan pendapat, silakan komentar di kolom komentar saja lor. Sangat luar biasa sekali tenaganya untuk power ini lor, besar dan sangat mantap, horek lor, betul-betul horek luar biasa. Oke lor, jangan lupa di subscribe ya, dukung channel saya supaya saya lebih bersemangat untuk membuat konten-konten yang bisa menjadi masukan untuk dulur-dulur semuanya, konco-konco semuanya. Oh ya, di subscribe dan tekan di tanda loncengnya lur. Oke lur, begitu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.